أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتتلت إليه صلى الله عليه وسلم الأنجم الزهرية واستنارت بنورها وهاد الحرم وربا وخرج معه نور أضاعت له قصور الشام القيصرية فرآها من بطاه مكة تاره ومغناه watatallat lan parek ilaihi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa al anjumu pira-pira lintang az-zahriyatu kang mencoro gambaran ketika kanjeng Nabi lahir itu bintang-bintang mendekat. Nah itu wastana rot lan dadi padang binuriha sebab nure lintang dengan bintang-bintang yang turun tadi itu menjadi terang benderang. Apa wihadul harami tanah ledoi bumi haram dataran rendah. Jadi dataran rendah kota Mekah itu menjadi terang benderang dengan bintang-bintang yang mendekat tadi itu. Warubahu lan tanah luhur. Tanah luhur di bumi haram itu dataran tinggi. Jadi baik dataran rendah maupun dataran tinggi kota Mekah itu menjadi terang benderang. Maksudnya begitu. Karena kota Mekah itu seperti jeding gitu, jadi dikelilingi oleh gunung-gunung dataran tinggi dan dataran tengah itu adalah kotanya gitu. Wa kharaja lan metu ma'ahu serta ni kanjeng Nabi pada saat lahir itu apa nurun nur. Pada saat Ibu Aminah melahirkan kanjeng Nabi itu keluar cahaya. Abaat kang padang lahu krana nur apa kusur sami pira-pira omah panggunge negara Sam. Jadi istana-istana Syria itu nampak itu ya. Jadi seperti Sokle gitu ya. Jadi istana-istana Syria yang jauh dari Mekah itu nampak dengan cahaya tadi. Jadi seperti Sukli. Al-Kaisariyatu kang bangsa Ratu Kaisar. Jadi Raja Kaisar. Ya. Kerajaan dengan kerajaannya itu istana-istananya nampak. Faro'aha mongko bisa ningali ing kusur sapa man wong bibita himakata kang tetep ana ing tanah jembare negara Mekah. Jadi orang-orang Mekah itu dapat melihat dari jauhan itu yaitu istana-istana kaisar Romawi dan juga istana-istana Syam, Syria, itu nampak. Orang-orang Mekah dapat melihat. Ya. Apa daruhu omaiman wa magnahu langgan mukimiman. Wan sada al iwanu fil madainil kisrawiyah alladzi rafa'a anu sarwana samkahu wa sawwa. Ya.
wan sada'a lan pecah opo al iwanu sejenengan kang luhur, bangunan-bangunan yang tinggi di kerajaan-kerajaan itu jatuh, berjatuhan. Bil madaini ana ing tanah Madain al Kisrawiyati kang basa Ratu Kisra. Jadi kalau kaisar itu istilahnya untuk kerajaan Romawi, kalau Kisra itu kerajaan Persia. Ya, Romawi itu di Italia, sedangkan Persia itu di sekarang ini Iran. Jadi Iran itu dulu kerajaan Persia namanya. Rajanya itu mendapatkan julukan Kisra. Itu bangunan-bangunan yang tinggi itu jatuh, berjatuhan. Termasuk api, api yang disembah. Itu kan agamanya Majusi Kisra. Itu api yang disembah-sembah selama ribuan tahun mati gitu. Jadi ketika Kanjeng Nabi lahir terjadi keanehan-keanehan seperti itu. Api mati, padahal api itu Tuhan mereka itu mati. Alladzi rafa'a kang ngluhurake sapa Anusarwana, Raja Anusarwan, samkahu ing luhure Iwan. Al Iwan itu yaitu suatu bangunan yang membanggakan bagi kerajaan Kisra itu. Itu runtuh. Wasawahu lan jejegake sapa Anusarwan, rajanya itu ya, membangun tempat itu. Tempat itu runtuh ing Iwan. Wasakoto arba'a asrata min surafatihil ulwiyah, wasakoto langgugurake sapa Anusarwan arba'a asrata ing 14 min surafatihi saking pira-pira panggungane al-iwan al-ulwiyati kang luhur. Akhirnya yang dirobohkan sekali karena runtuh roteri itu sekaligus dirobohkan. Wa kusira lan rusak, asalnya petah mana ya, apa mulku Kisra keratone Raja Kisra. Singgasananya juga begitu pecah. Lihauli ma krana pekiwe barang asabahu kangenani ingma, ya kangenani apa ma ing Malik gitu. Warahu lan teka apa ma ing Malik. Jadi karena gempa bumi, terjadi gempa yang dahsyat, maka kerajaannya itu berantakan. Wa khamitatin niranul ma'budatu bil mamalikil barisiyah, wa khamitat lan sirep apa aniratu biru-biru geni api-api yang disembah al ma'budatu kang den sembah. Karena mereka agamanya Majusi, Zoroaster, menyembah api. Itu api itu matinya. Padahal sudah ribuan tahun. Bil mamaliki ono ing keraton Al-Farisiyati kang basa Persi. Jadi kerajaan Persi itu menyembah api. Mati lemak. Apinya itu mati. Litulu ibadrihil muniri wa isroki mukhaya. Kenapa kok mati? Litulu ibadrihi karena metune wulan purnomo. Wulan purnama ni Kanjeng Nabi al muniri kang madangi. Jadi kalah dengan cahaya bulan purnama. Mati, api itu mati. Jadi kalah dengan cahayanya
bulan purnamanya Kanjeng Nabi wa israqi muhayya lan mencorongi wedanane Kanjeng Nabi. Wedane itu wajah. Jadi karena wajahnya yang cemerlang bagaikan bulan purnama mengalahkan api gitu. Maka Kanjeng Nabi itu kan tidak punya bayangan. Jadi walaupun berdiri di halaman, matahari terang benderang itu tidak ada, bayangannya tidak ada. Karena apa? Kalah cahaya matahari itu kalah dengan cahaya Rasulullah itu. Itulah dah namanya mukjizatnya. Jadi tidak punya bayangan. Kalau kita kan punya bayangan, karena ada lampu, kita punya bayangan, ya. Itu kan dia Nabi tidak ada bayangan itu. Wa ghadat buhairatu sawata wa kanat baina hamdan baina hamadan wa kumma minal biladil ajamiyah. Wa ghadat lan sat, sat itu kering. Apa buhairatu segara cilik? Lautan kecil itu teluk istilahnya itu, teluk itu lautan kecil, sawah tanah sawah nama negeri. Jadi teluk sawah itu airnya kering. Wa kanat lan ono apa bukhairah iku baina hamadana antarane negara Hamadan. Jadi antara negeri Hamadan dan negeri Qum, Qum itu minal bilatil ajamiyah saking pira-pira negara kang bangsa Ajam. Jadi ada teluk antara Hamadan dengan Qum, teluk itu kering gitu. Wajafat idza kaffa waqifu mawjihaz sajjaji ya Nabi uhati kalmiyah. Jadi pengarang berjanji ini memang ulama besar, ahli hadis dan juga ahli sejarah. Wajabat lansap kering idkafa tetkalan nyegah apa wakibu mawjiha tetesane ombae buhaira asajaji kang mili apa ya nabiu hati kalmia sumberane mengkona-mengkona banyu ya. Miyah itu jamak dari mak, maun air, miyah air-air gitu ya. Kenapa kok kering? Itu mungkin ya karena di antara mereka itu ada yang membangga-banggakan teluk itu, tapi kering. Wa fadawati samawata wa hiya mafazatum fi falati wa rabbi wa bariyah wa fadalan loper. Apa wadi samawata jurangi tanah samawa. Ya, jurang yang tidak pernah ada airnya malah penuh dengan air. Kan aneh deh. Teluk yang penuh dengan air kering. Nah, sekarang jurang yang kering penuh dengan air. Itu adalah merupakan keanehan. Wahia utawi wadi samawat iku mafazatun alas bifalatin ing dalam ororo. Jadi di padang pasir, padang pasir di sana ada jurang. Lah jurang itu mestinya akan kering dah, tapi menjadi meluap, airnya meluap-luap. Itu adalah keanehan-keanehan. Wabariyatin tegese alas, alas ada di hutan belantara, yaitu berupa padang pasir, di situ ada jurang. Lah jurang yang asalnya kering-kering
malah meluap-luap airnya. Kalau tadi itu teluk-teluk yang asalnya penuh air menjadi kering, itu tidak lain adalah peristiwa keanehan menjelang Kanjeng Nabi diutus sebagai Nabi. Itu namanya irhas tadi itu ya. Namanya irhas bukan mukjizat. Jadi irhas itu kejadian-kejadian yang aneh pada saat calon seorang Nabi. Mulai dari Kanjeng Nabi belum lahir sampai lahir. Nanti setelah Kanjeng Nabi itu jadi Nabi umur 40 tahun, barulah namanya mukjizat. Jadi selama 40 tahun itu terjadi macam-macam. Lam yakun kang ora ana biha ing dalam wadi qablu sadurunge lahir Kanjeng Nabi apa maun banyu. Sebelum Kanjeng Nabi lahir itu tidak ada air. Jurang itu kering-kering di tengah padang pasir. Kok akhirnya airnya kok meluap-luap. Yang kotiu kang nelesaken yang kau ge kang nelesaken apa ma ya air lidam ani kadue wong kang ngelap allahata ing koroan. Jadi air yang meluap-luap di jurang yang asalnya kering tadi itu bisa diminum oleh orang-orang yang kehausan. Ya. Wa kana maulituhu sallallahu alaihi wasallam bil maudhi'il ma'rufi bil irasil makkiyah. Wa kana lan ana apa maulituhu lahire Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku bil maudhi'i ana ing panggonan al ma'rufi kang kinaweruan, nama itu bil irasi kelawan aran kelawan pelataran al makiyati kota Mekah. Artinya di tengah kota Mekah. Kanjeng Nabi itu lahir di tengah-tengah kota Mekah. Halaman Mekah itu maksudnya di jantung kota itu. Wal baladil ladzi la yu'dadu syajaruhu wa la yukhtala khulah. Wal baladil negara alladzi la yu'dadu kang ora den ketok apa sajaruhu wit kayune bilad baladnya. Jadi negeri Mekah itu tidak boleh dipotong kayu-kayu, tidak boleh, namanya tanah haram. Sampai orang haji itu kalau sampai memotong kayu di Mekah itu kena dam ya, baik itu pohon ditanam yang sekarang ini memenuhi Arafah ya. Di Arafah itu ada tanaman-tanaman yang menjadikan hijau. Itu dulu yang menyarankan menurut riwayat adalah Bung Karno. Jadi Bung Karno menyarankan itu ditanam dengan tanaman. Di Indonesia tanaman ini tumbuh di tepi laut. Ada buahnya pahit ya, itu bisa untuk jamu. Itu ditanam di sana. Tapi menanam satu pohon itu membutuhkan dana besar. Karena apa? Jadi harus dilubangi dulu dalam, diisi dengan tanah. Kalau tidak begitu, tidak bisa hidup. Jadi isi dengan tanah yang subur, dicarikan dari luar, ditanam. Kemudian untuk menyirami tanaman itu memakai maka saluran ya, kan Saudi kan negara kaya itu, jadi dengan teknologi canggih ya, jadi nyiram tanaman itu tidak pakai brandwear tapi langsung. Jadi setiap pohon itu ada dan jadi cuma di setel aja sudah bisa mengalir air ya.
Jadi teknologi canggih. Sehingga sekarang himbah hijau itu tidak boleh dipotong. Tidak boleh dipotong. Kalau sampai ada orang memotong kena dam. Jadi orang haji tidak boleh. Maka di sini layuk dadu sajaruhu walayuk tala. Tidak boleh dipotong, tidak boleh dijebol, tidak boleh. Apa hulahu suket telese balat. Ya, sampai rumput-rumput itu tidak boleh. Jadi harus hati-hati. Waktu saya haji pertama dulu, ada jamaah itu datang kepada saya sambil membawa bunga. Bunga itu ditempatkan di air minum, tempat air minum plastik itu. Yai, napa parang niki kula beto wangsul. Asal pun disampaikan, kalau menik teng gunung nih kok, ya, dia itu ternyata ingin tanaman ini dikembangkan di Malang gitu ya. Ternyata dia adalah pekerjaannya jual bunga di pasar bunga itu. Gitu. Oh, mboten parang, dia putih sampean mendek. Mereka balik no, harus dikembalikan. Benda boleh dibawa pulang itu, ya dari tanah Mekah itu tanah suci, tidak boleh dipindah dari sana tanahnya, tidak boleh. Jadi misalnya kita haji atau umrah mengambil tanah di bawah sini, tidak boleh. Ya batu misalnya diambil dari bawah sini, tidak boleh. Kemudian kalau tanah sini di bawah tanah apa boleh? Makruh, tidak boleh. Gitu. Ya, jadi tanah suci jana itu. Jadi tidak boleh dipakai macam-macam. Ya, rumput-rumput yang hijau tidak boleh juga dicabut. Ya, saya suruh mengembalikan sampai bayar dam itu. Karena mencabut. Gitu. Waktu lifa fi ami wiladatihi wa fi syahriha wa fi yaumiha ala akwalin lil ulama'i marwiyah. Waktu lifa landan persulaya akan berbeda pendapat para ulama fi amin ono ing taun. Apa fi amin tahun-tahun berapa? Fi ami wiladatihi apa tahun kelahirannya Kanjeng Nabi? Para ulama berbeda pendapat. Wa fi syahri halan ing dalem bulane wiladah tahun berapa? Bulan apa? Wa fi yaumi halan ing dalem dinane wiladah harinya hari apa? Berbeda pendapat para ulama ala akwalin ing atase pira-pira kaul pendapat lil ulama'i kadwe ulama marwiyah kang den riwayataken. Jadi menurut riwayat para ulama berbeda tahun berapa, bulan apa, dan hari apa kelahiran Kanjeng Nabi. Tapi di antara pendapat-pendapat itu tentunya ada yang kuat, yang unggul. Warrajihu annaha kubaila fajri yaumil isnaini thaniya asyara syahri rabi'il awal min amil fil alladhi saddahu allahu alil harami wa khamah. Ini pendapat yang unggul. Warrajihu utawi kaul kang unggul yang bisa dijadikan pegangan. Annaha satuhune wiladah kelahiran Kanjeng Nabi iku kubaila fajri. Ya, sedurunge melepeke fajar dan yaumil isnaini fajare dina Isnin. Itu yang kaul yang unggul. Jadi sebelum fajar hari Senin. Saniya asyara tanggal rolas syahri Rabiul Awali wulan Rabiul Awal.
Jadi tanggal 12 bulan Rabiul Awal menjelang subuh, itu maksudnya. Itulah kelahiran Kanjeng Nabi menurut pendapat yang kuat dijadikan pegangan oleh umat Islam seluruh dunia. Ya, yes, termasuk di negeri kita ini. Maka tanggal 12 Rabiul Awal itu di Indonesia dijadikan hari besar, hari kelahiran Nabi Muhammad. Kan itu ya. Untuk tahun ini nanti hari Sabtu. Ya, tanggal Sabtu besok lusa, ini tanggal 12 ya. Ya, kita mengadakan peringatan malam Sabtunya itu selamatan biasa di sini ya. Malam 12 Rabiul Awal. Ya, kita selamatan sambil baca salawat. Kemudian hari Minggunya itu adalah peringatan Maulid Nabi secara umum. Termasuk ngirap telur apa itu, saya ingin kirap telur itu diabadikan. Ciri khas daripada pesantren kita. Jadi menurut pendapat yang kuat, Kanjeng Nabi itu lahir hari Senin sebelum subuh, tanggal 12 Rabiul Awal. Begitu ya. Tahunnya berapa? Min amil fili, saking tahun gajah. Tahun-tahun di mana terjadi peristiwa besar, yaitu tentara Abrahah yang membawa gajah, tentara bergajah akan merobohkan Ka'bah oleh Allah, dihancurkan dengan burung ababil. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Ar-ra'aital ladzi, ya itu ya. Alam taroh kaya apa? Ala rabbuka bi ashabil fil. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Tahun fil, bi ashabil fil. Alam taro kaya bapak ala rabbuka bi ashabil fil. Itu diabadikan. Maka kelahiran Kanjeng Nabi itu tahunnya tahun gajah. Itu ya. Tahun itu kan biasanya berdasarkan peristiwa besar. Tahun Masehi, ya, itu berdasarkan kelahiran Nabi Isa, kan itu ya. Sedangkan tahun Hijrah Islam berdasarkan peristiwa besar hijrahnya Kanjeng Nabi, bukan berdasarkan kelahiran Kanjeng Nabi, supaya tidak sama dengan Kristen. Karena Kristen akhirnya mengkultuskan Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad tidak. Islam tidak mengkultuskan Nabi Muhammad, karena jelas Muhammad itu bukan Tuhan, tapi Rasulullah, kan itu ya. Dijelaskan di dalam ucapan kalimat syahadat, jelas. Lain dengan mereka, orang Kristen akhirnya mengkultuskan Nabi Isa, dianggap sebagai Tuhan Yesus. Nah itu, Islam tidak, berbeda. Maka yang dijadikan tahun Islam itu bukan kelahiran Nabi, tapi adalah tahun hijrahnya Kanjeng Nabi. Dinilai merupakan peristiwa besar yang menjadikan kemenangan Islam. Itu dimulainya dari hijrah tadi itu. Ini terjadi peristiwa pada saat Kanjeng Nabi lahir itu, tahunnya namanya tahun gajah. Yaitu terjadinya peristiwa itu 50 hari sebelum Kanjeng Nabi lahir. Alladzi saddahu kang nyegah ing fil sapa Allahu Allah anil harami saking bumi haram. Jadi gajah yang paling besar namanya Gajah Mahmud. Itu ada yang bisiki, "Hei, kamu kembali aja ke negerimu. Sebab Mekah ini adalah negeri haram. Negeri yang apanya tidak boleh berbuat kejelekan di tanah Mekah ini. Kau kembali, ini adalah tanah haram." Setelah dibisiki, gajah tadi itu duduk jeremnya itu, tidak mau bangkit, sampai dipukuli tidak mau bangkit. Ya, ini gajah yang selamat karena dia kembali ke negeri. Tapi yang lain hancur seluruhnya, mati oleh Allah dicegah. Wa khamahu lan ngelarang, ngelarangi sapa Allah ing haram. Jadi tanah haram itu oleh Allah dipelihara, tidak boleh ada macam-macam. Itu diabadikan dalam Al-Quran. Barang siapa yang meniat jahat terhadap Ka'bah, oleh Allah disiksa.
dengan siksa yang pedih. Itu ada dalam Al-Quran. Atirillahumma qabrahul karim. Mari. Atirillahumma qabrahul karim. Bi'arfi syadiyim min salati wa taslim. Maknanya sudah di depan. Wa ardu'athu ummuhu ayyaman summa ardu'athu suwaibatul aslamiyah. Wa ardu'athu lanyusani ing Kanjeng Nabi sapa ummuhu ibune Kanjeng Nabi. Jadi disusui sendiri oleh Ibu Aminah. Ayaman ana ing dalam pirang-pirang dina beberapa hari. Summa arda'atu maka nuli nyusani ing Kanjeng Nabi sapa Suwaibatu Suwaibah al-Aslamiyatu kang bangsa pedukuhan Aslam, nama negeri. Jadi wanita namanya Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa itu wanita ini? Allati atakoha Abu Lahabin khina wafathu inda miladihi alaihi salatu wassalamu bibusro. Ya, jadi Suwaibah ini siapa? Adalah seorang budak milik Abu Lahab. Ya, milik Abu Lahab namanya Suwaibah. Alati atakoha kang merdika ake ing Suwaibah sopo Abu Lahab bin Abu Lahab dimerdekakan khina wafathu nalikani nekani sopo Suwaibah ing Abu Lahab, gitu ya. Teko inda milatihi indalem nalikane dan putraaken Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam bibusrahu sebab bunga Abu Lahab. Jadi Suwaibah ini budak Abu Lahab. Ketika Kanjeng Nabi lahir, dia matur kepada Abu Lahab bahwa Muhammad lahir, gitu ya. Keponakannya Abu Lahab. Abu Lahab kan paman Nabi itu. Ya, itu Abu Lahab itu begitu mendengar berita Kanjeng Nabi lahir, ya, maka yang memberitahu namanya Suwaibah budaknya ini dimerdekakan, itu saking gembiranya, itu ya. Jadi saking gembiranya Abu Lahab, maka budaknya itu diberikan bonus dimerdekakan, tidak jadi budak lagi, ya. Berarti Abu Lahab itu masih menghargai kelahiran Nabi. Itulah sebabnya setelah Abu Lahab itu mati, padahal kan orang kafir itu, ya, orang yang paling benci kepada Nabi Muhammad. Tapi waktu lahir dia itu senang. Senang atas kelahiran Kanjeng Nabi. Hanya saja Abu Lahab ini kan tidak Islam, ya, bahkan memusuhi Rasulullah. Sampai mati dia itu masih tetap kafir. Maka seluruh keluarga bermimpi, ya, dari keluarga Kanjeng Nabi bermimpi bahwa Abu Lahab itu setiap hari Senin oleh Allah dikeluarkan dari neraka. Ya, jadi setiap hari Senin Abu Lahab ini oleh Allah dikeluarkan dari neraka. Setelah keluar dia masuk lagi. Untuk apa? Allah masih menghargai Abu Lahab ini. Jadi dia itu karena gembira menghormati kelahiran Kanjeng Nabi, oleh Allah dihargai. Dia dikeluarkan dari neraka. Sehingga ada seorang ulama, ya, Al-Habib Syekh Samsuddin Muhammad bin Nasir Ad-Dimaski, dia mengatakan dalam syairnya,
Iza kana hadza kafiran jaa dzambuhu bitabat yadahu fil jahimi mukhallada. Apabila dikatakan bahwa Abu Lahab itu adalah orang kafir yang mana dicela oleh Allah dalam Al-Qur'an, bitabat yadah, tabat yadah Abi Lahabin watab, kan gitu ya. Ya dia dengan istrinya sangat benci kepada Kanjeng Nabi. Istrinya nama Ummu Jamil. Ketika ayat ini turun marah-marah, sehingga istrinya Abu Lahab itu membawa batu pergi ke masjid. Waktu itu Rasulullah ada di masjid bersama Sayyidina Abu Bakar. Dia akan melempar wajah Rasulullah. Ya, ketika mau melempar itu tidak tahu, tidak bisa melihat Kanjeng Nabi. Hei Abu Bakar, mana temanmu itu? Akan saya lempar mulutnya dengan batu ini. Padahal ada di situ Kanjeng Nabi gitu ya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, apakah dia tidak melihat penjenengan yang ada di sini? Rasulullah menjawab, oleh Allah dia ditutup wajahnya sehingga tidak bisa melihat saya. Jadi melihat Abu Bakar tapi tidak melihat Kanjeng Nabi. Itu ya, itu istrinya Abu Tabat ya, istrinya Abu Lahab. Sehingga dalam Al-Quran, wamro'atuhu hammalatal hatab. Jadi istrinya itu nanti akan membawa api neraka bersama Abu Lahab. Tapi Abu Lahab itu setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka itu ya. Dan selamanya di dalam neraka itu kan kafir. Ata annahu fi yaumil itsnaini ta'iman yakhaffu anhu lisururi bi ahmada. Ada hadis sahih riwayat Imam Bukhari bahwa setiap hari Senin Abu Lahab itu diringankan, dikeluarkan dari neraka. Yukhaffaf anhu lisururi bi ahmada, karena gembira kelahirannya Kanjeng Nabi. Jadi dia itu masih dapat apa namanya bonus dari Allah karena senang terhadap kelahiran Kanjeng Nabi tadi. Lah sekarang yang menjadi pertanyaan, famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahida. Abu Lahab saja orang kafir ya, merasa gembira dengan kelahiran Kanjeng Nabi. Sekarang bagaimana orang mukmin? Itu kata saya Sanjutin. Bagaimana pendapat Anda? Kalau ada orang yang beriman, selama hidupnya beriman, ya tak? Iman kepada Kanjeng Nabi karena gembira kepada kelahiran Kanjeng Nabi. Wa mata muwahida, sampai mati dia dalam keadaan iman. Bagaimana pendapat Anda? Gitu ya. Ya tentunya orang kafir saja cinta kepada Kanjeng Nabi, oleh Allah diberikan bonus, apalagi orang mukmin sampai mati, matinya husnul khatimah, kan gitu. Oleh karena itu kita tidak ada jalan lain yang menjadikan kita selamat kecuali mahabbah, cinta kepada Kanjeng Nabi. Maka nanti saya minta ini nanti dijadikan panggung maulid, dipenuhi dengan bunga nanti sini ya. Saya minta nanti, saya kemarin Ivan wis ketemu Mas Isa Anal ya. Jadi nanti beli kembang putih ini dikasih ke bunga di sini mana ya, penuh, dipenuhi bunga untuk menghormati Kanjeng Nabi. Dan tulisannya tidak usah banyak, man ahabbani kana ma'i fil jannah, sudah saya buatkan contoh itu ya. Barang siapa cinta kepadaku, ya dah, man ahabbani kana ma'i fil jannah, maka dia bersama aku
di surga. Tidak usah banyak kata-kata, itu aja sabda Rasulullah. Ya karena ini cinta kepada Kanjeng Nabi, ya cinta Kanjeng Nabi masuk surga, itu aja. Ya, jadi orang kafir saja gembira terhadap kelahirannya Kanjeng Nabi oleh Allah diberi bonus, yaitu Abu Lahab, apalagi orang mukmin, maksudnya begitu. Ya, tahu ini. Allati a'taqaha kang merdikake ing Suwaibah sapa Abu Lahab bin Abu Lahab. Hina wafatu nalika nekani ing Abu Lahab, nalika nekani sapa Suwaibah gitu ya. Ing Abu Lahab indamilati ing dalem nalika den putraaken Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Bibasrahu sebab bungai Abu Lahab. Jadi dia gembira aja, ya, gembira saja. Jadi kita ini gembira, ya. Jadi pada malam 12 Rabiul Awal itu kita gembira, ya, meningkatkan gembira. Karena itu perintah Allah dalam Al-Quran. Kul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Ya, katakan Muhammad bahwa dengan rahmat Allah, bifadlillahi wa rahmatihi, anugerah Allah dan rahmat Allah itu siapa? Ya Nabi Muhammad itu. Jadi Nabi Muhammad itu adalah anugerah Allah kepada seluruh manusia di dunia. Rahmat Allah, rahmatan lil alamin. Bifadlihi, kul bifadlillahi wa rahmatihi falyafrah, maka hendaklah gembira. Jadi kita disunatkan malam 12 Rabiul Awal itu gembira ria. Maka nanti kita mengadakan selamatan, disunatkan pada saat itu memakai pakaian yang baik-baik. Itu ada para ulama, ada kitabnya itu ya, memakai pakaian yang paling bagus. Di antara pakaian kita yang paling bagus yang mana dipakai? Dengan disertai rasa gembira, gitu ya. Itu Suwaibah ini ikut menyusui Kanjeng Nabi. Bibisra sebab bunga ya Abu Lahab. Fa'ardu'athuma abaniha masruhin wa abi salamata wa hiya bihi khafiyah. Fa'ardu'athu maka nyusoni sapa Suwaibah ing Kanjeng Nabi. Waktu itu Suwaibah juga punya anak bayi, dia susui. Kemudian Kanjeng Nabi juga disusui gitu. Jadi Suwaibah ini menyusui anaknya sendiri dan juga menyusui Kanjeng Nabi. Maksudnya begitu. Ma'a ibniha sertane anak lanangi Suwaibah. Siapa itu? Masruhin aran Masruh. Jadi anaknya Suwaibah itu masih bayi juga disusui bersama Kanjeng Nabi. Katakanlah kalau susunya dua, yang kanan itu untuk Kanjeng Nabi, yang kiri untuk Masruh anaknya sendiri. Maka antara Masruh dengan Kanjeng Nabi namanya saudara sesusuan. Ya, jadi di dalam syariat ini namanya saudara, tapi saudara rodok, yaitu saudara sesusuan, menyusu kepada seorang ibu. Wa abi salama talan nusani abi salama. Wa hiya khali utawi Suwaibah bihi maring Kanjeng Nabi iku khafiyatan banget oleh muliaken. Jadi di samping dia itu cinta kepada anaknya sendiri, tapi sangat memuliakan bayinya Kanjeng Nabi. Itu ceritanya begitu. Wa ardu'at qablahu khamsatan ladzi humida fi nusratiddin surah. Ya. Jadi Suwaibah ini ternyata menyusui juga orang-orang besar itu. Wa ardu'at lan nyusani sapa Suwaibah qablahu ing dalam sadurunge Kanjeng Nabi
Hamzata ing Hamzah, Hamzah paman Nabi. Ya, itu juga selisih beberapa hari dengan Kanjeng Nabi. Ya, jadi Suhaibah ini menyusui Hamzah, menyusui Kanjeng Nabi, menyusui anak sendiri namanya Masruh, dan juga menyusui Salamah. Kan orang zaman dulu itu kan apa namanya, anaknya disusukan pada orang lain kan itu. Tapi Kanjeng Nabi itu setelah itu disusukan pada Halimah, Ibu Halimah As-Sa'diyah yang rumahnya di gunung jauh dari Mekah itu. Itu nanti itu. Jadi orang dulu itu begitu, ya, untuk memelihara anak itu bisa diburuhkan pada orang lain, mendapat buruan. Jadi menyusui itu merupakan pekerjaan, ya. Jadi merupakan profesi itu, ya. Menyusui bayi, istilah kalau sekarang ini baby sister. Jadi baby sister itu orang yang pandai memelihara anak dia. Alladzi humita kang den puji sapa Hamzah fi nusratine dalam nulungi agama Islam, ya, penolong agama Islam. Hamzah ini disebut asadud, asadullah, ya, asad harimau Tuhan, ya. Jadi Sayyidina Hamzah ini juga disusui oleh Ibu Suhaibah. Berarti kalau begitu dengan Kanjeng Nabi, ini punya ibu namanya Ibu Susu tadi itu, Ibu Suhaibah. Surah apa kelakuannya Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah ini memiliki perjuangan jasa yang sangat besar terhadap Islam, ya. Perang Badar, dia, beliau membunuh musuhnya. Jadi perang itu sebelum terjadi berkecamuk orang banyak, terjadi dulu perang tanding antara tokoh dengan tokoh, satu lawan satu, dua lawan dua, tiga lawan tiga, ya, itu tokohnya itu dulu bertanding gitu, ya. Nah, ini Sayyidina Hamzah dengan Sayyidina Ali membunuh musuhnya. Tiga orang musuh mati. Itu adalah Hamzah. Ya. Tapi akhirnya pada saat perang Uhud, perang yang kedua, beliau mati syahid karena dibunuh oleh Wahsy. Wahsy ini dijanjikan oleh majikannya, kalau kamu bisa membunuh Hamzah, kamu saya merdekakan. Maka Wahsy ini tampil pada saat perang Uhud. Dia sudah latihan melempar tombak itu, ya, salah lancar. Kemudian pada saat perang Uhud itu, dia yang dicari bukan siapa-siapa, hanya Hamzah. Mana Hamzah? Itu lor. Dia mencari kesempatan mendekat. Kemudian dia melemparkan tombaknya, kena dadanya Sayyidina Hamzah, jatuh. Ya. Kemudian oleh majikannya itu, dadanya itu dibelah, jantungnya diambil, dikunyah-kunyah. Itu wanita yang paling sadis di dunia itu. Ya. Itu wanita, siapa namanya? Hamzah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilaiha minal madinati bisilatin wa kiswatin hiya biha khariyah. Setelah Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, sudah jadi nabi, maka beliau juga kirim hadiah-hadiah kepada Ibu Suhaibah ini. Wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya basu mengirimkan sapa Kanjeng Nabi ilaiha maring Suhaibah minal Madinati saking negara Madinah. Kirim apa? Bisilatin kelawan peparing, ya, kadang berupa pakaian, berupa makanan. Ngirimi ibu yang pernah menyusui
yaitu Ibu Saibah itu waktu itu yang masih ada di Mekah, tidak ikut hijrah. Wa kiswaten lan sandangan, hiya utawi kiswa, ya kiswa biha maring Saibah iku hariyatun patut, ada pakaian yang disenangi oleh Saibah ini, oleh Kanjeng Nabi dikirim ya. Jadi setelah Kanjeng Nabi jadi Nabi, sudah hijrah ke Madinah, Kanjeng Nabi sering kirim ya hadiah kepada ibunya yang pernah menyusui itu. Ila an aurada haikalaha, ya. Ila an aurada tumeka maring yanto nekake haikalaha ing awake Saibah apa raidul manuni gilingane pati. Artinya sampai Ibu Saibah ini sampai mati. Jadi selama hidupnya itu oleh Kanjeng Nabi seringkali dikirimi hadiah-hadiah tadi itu, ya, sampai mati. Ad-dariha ing kuburan kang nutupi raidul man itu gilingane pati. Gilingan putaran kematian itu maksudnya, kematian itu kan berputar terus. Ada yang lahir, ada yang mati. Lahir mati ya, itu namanya raidul manun. Ad-dariha ing kuburan wa warahu lan nutupi apa darih ing Saibah. Pengertiannya sampai Ibu Saibah ini mati gitu aja. Kemudian apa dia itu masuk Islam atau tidak? Ya, qila dan ucapake menurut satu pendapat, aladini kaumi hal fi'atil jahiliyah, ing atase ya kila ten ucapake ing atase ya Saibah iku aladini kaumi mati halin netepi agamane kaume Saibah. Artinya kalau agamanya dia tetap bukan, dia tetap tidak Islam, dia tidak masuk Islam, tapi oleh Kanjeng Nabi tetap, kan namanya pernah berjasa itu ya, masalah agama itu kan urusan Tuhan, apakah dia diberi hidayah atau tidak. Menurut satu pendapat dia itu matinya tidak mati Islam, ya alfi'atil jahiliyati yaitu pantan kang basa kafir jahiliyah. Tapi wakilah pendapat lain, wakila aslamat asbat al khilafa benu mandah wahaka, wakila lanten ucapake aslamat majeng Islam sapa Saibah. Menurut pendapat lain Saibah ini masuk Islam. Asbatan netepake ing persulayan, asbat al khilafa netepake ing persulayan pendapat ya, persoalan pendapat sapa Ibnu Mandah, Syekh Ibnu Mandah, seorang ahli hadis. Ibnu Mandah mengatakan bahwa ada dua pendapat tadi itu, yang mengatakan Ibu Saibah ini tetap matinya mati kafir jahiliyah, tapi ada lagi berpendapat Saibah ini matinya mati Islam. Maksudnya begitu, wahakau lan nyeritake sapa Ibnu Mandah ing kila. Summa ardu'atul fatatu halimatu sa'diyah, summa ardu'atuhu mongkonuli nyusoni ing Kanjeng Nabi sapa al-fatatu wadon anom, seorang wanita muda halimatu sa'diyah tu aran halimah kang tedak bani Sa'ad As-Sa'diyah. Jadi Halimah As-Sa'diyah yaitu seorang wanita ya dari suku, disebut suku Sa'diyah, yang ada di desa jauh dari Mekah ya. Ibu Halimah ini bersama rombongan ya datang ke kota Mekah mencari bayi yang akan disusui dibawa pulang ke rumah, kan gitu ceritanya. Dia bersama suaminya naik unta,
ya, bersama rombongan, rombongannya orang-orang dari kaum, dari desa itu pergi ke Mekah mencari bayi-bayi untuk dibawa pulang di Susani. Lah Ibu Halimah ini karena untanya itu sakit, dia tidak cepat seperti untanya orang lain yang sudah datang lebih dulu ke Mekah dan sudah dapat bayi yang dibawa pulang. Si Suhaib, apa namanya, Halimah ini belum, karena tidak bisa cepat untanya itu. Ya, setelah orang-orang semua sudah dapat bayi dan sudah membawa bayi dibawa pulang ke kampungnya, Ibu Halimah ini baru datang ke Mekah. Di kota Mekah dia tengah-tengah mencari siapa, mana ada bayi, gitu ya. Malam-malam dia sampai duduk-duduk bersama suaminya. Kemudian ada orang tua tanya, "Hei, ada apa kamu di sini?" Gitu, diberitahu bahwa saya dari kampung Asadiah ini mencari bayi. "Oh, kalau kamu mau mencari bayi sana, ada di kampung ini, ada di apa namanya, di kampung ini, kalau sekarang di RT/RW ya, ya, kamu datang ke sana." Itu yang dimaksudkan adalah Ibu Aminah yang baru melahirkan ya Kanjeng Nabi itu. Kemudian datang ke sana, "Apa betul di sini ada bayi?" "Ya, saya punya bayi. Apa sampean mau bawa bayi?" "Ya, saya mau bawa. Tapi dia ini tidak punya ayah. Ya, jadi dia ini anak yatim," katanya. "Jadi kalau saya memberikan biaya belum ada. Tidak punya biaya. Tapi nanti pada suatu saat kalau saya punya uang, sampean saya kirim." Itu kata Ibu Aminah. Terus dia musyawarah dengan suaminya. "Ya, Bapak ini, Pak Aminah. Anak bayi tapi anak yatim, gak punya bapak. Lah kok sapa sing ngenehi biaya?" Gitu. Terus kata suaminya, "Ya wis gak apa-apa, Bu. Ya timbangannya mulih kosongan." Nah, isinya begitu ya. "Daripada pulang dan bawa bayi, ya sudah kita bawa aja." Ya, akhirnya mau. "Ya sudah, kalau memang mau dibawa." Kemudian bayinya, ya kan, bayinya Kanjeng Nabi itu digendong. Begitu digendong itu dia terkejut. Si Ibu Halimah seperti sesuatu, ada sesuatu keistimewaan. Dia melihat cahaya, kan itu ya. Kemudian dibawa naik unta, ya tak? Begitu naik unta, untanya sehat. Yang asalnya itu sakit, sekarang sehat untanya itu. Kemudian unta itu bisa jalan, bukan hanya jalan, malah lari. "Loh, loh kok melayu?" Ya, dia takut. "Ya apa ini, Pak? Kok aneh?" Kemudian di tengah jalan itu ada suara. Datangnya, "Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah." Batu-batu itu bisa mengucapkan salam. Si Ibu Aminah dengan suaminya takut. "Ini suaranya apa?" "Ya Muhammad, ya Rasulullah, ya anak-anak Nabi Allah." Itu suaranya. Jadi unta itu tambah cepat lari, sehingga bisa menyusul teman-temannya yang lebih dulu pulang. Gitu ya. Sampai dia mendahului pulang. Jadi teman-temannya belum sampai di kampung, Ibu Halimah dengan suaminya sudah sampai di kampung. Setelah di rumah apa? Ibu Halimah melihat keanehan. Kambing-kambingnya yang asalnya kurus-kurus langsung jadi gemuk-gemuk besar. Sejak itulah Ibu Halimah ini ekonominya tumbuh. Dia merasa bahagia karena memelihara Kanjeng Nabi. Itu ceritanya begitu. Al-Halimatus Sa'diyah. Wa kana la ono kelakuan iku qad radda teman-teman nula. Sapa kulun saben-saben siji minal kaumi saking sab kaum ya Sa'diyah ing nisani Halimah li fakriha
karena fakir Halimah. Jadi orang tidak mau memberikan anaknya kepada Halimah ini karena diberitahu bahwa Halimah ini orang miskin. Yaitu tidak ada yang mau. Wa apa ulanya gas apa kulun ingsatnya. Jadi menolak, tidak ada yang mau. Wa aksaba mongko kajembaran apa aisyuha pangupa jiwane Halimah. Dia kehidupannya menjadi makmur ba'dal makhli yang dalam sause kepalian kepahilan qablal asyati sadurunge waktu sore. Jadi sebelum dia itu pulang sampai sore di rumah itu dia sudah menikmati kebahagiaan itu. Wawat wadar rosatiyaha lan kebe apa susune Halimah. Yaitu, asalnya tidak ada susunya, sekarang penuh susunya. Bidur lidarin, bidur rindarin kelawan pohan kang den serupa akan inten. Jadi minuman susu yang keluar dari Ibu Halimah ini bagaikan intan-intan. Labbanahu kang nginumi ing Kanjeng Nabi apa al-yaminu susu tengen minhuma saking karone sadyaha. Walabana lan nginumi apa al-akharu susu kang kene akahu ing sedulure Kanjeng Nabi. Artinya Halimah ini juga begitu. Di samping menyusui Kanjeng Nabi juga menyusui anaknya sendiri. Wa asbahat ba'dal huzali wal faqri ghaniyah. Wa asbahat lan manjing esuk sapa Halimah ba'dal huzali ing dalam sause kuru. Jadi setelah kurus sekarang menjadi apa gemuk. Wal faqri lan miskin ghaniyatan ing sugih. Setelah dia miskin sekarang kaya gitu ya. Wasaminatis syarifulataiha wasiyah wasaminat lan lemu-lemu apa asyaribu unta tua, unta yang sudah tua-tua sekarang gemuk. Lataiha kang ana ing sandinge Halimah wasiyah ulan pira-pira wedus. Dari kambing-kambing, unta-unta yang sudah tua, sekarang kok jadi gemuk-gemuk. Wanja ba'anjani biha kullu mulimatin waroziyah. Wanja balan ilang anjani biha saking arah-arai Halimah. Opo kullu mulimatin saben-saben bilai waroziyatin. Bilai kang temurun ya waroziatin lantekese bilai. Jadi semenjak Ibu Halimah melihara Kanjeng Nabi sejak itulah dia tidak pernah ditimpa oleh musibah-musibah, dalam keadaan aman tenteram rumah tangganya ya, dia menjadi orang kaya. Wa tarraja sa'adu burda aisyha al-haniyi wa wasah. Wa tarraja lan maes-maesi apa as-sa'adu bejo, kabejan itu kebahagiaan. Burda aisyha ing pengupa jiwane Halimah kang den serupakan dodot lurik. Ini kan ungkapannya. Jadi kehidupan Halimah itu ya menjadi naik jadi orang kaya dan bahagia. Keindahan alhani kang bungahaken penuh dengan kegembiraan. Wawasa tegese maes-maesi apa asatu ing berta aisyha ya. Jadi Halimah sekarang menjadi orang yang gembira dia dan penuh dengan kebahagiaan.